Belum juga tuntas kasus perceraiannya dengan sang istri, Bian de Baginda sudah kembali membuat heboh. Foto-foto mesranya bersama wanita lain tentu saja mengundang berbagai reaksi. Lantas, seperti apa reaksi dari mantan istri Bian? Sementara kasus hukum lain juga tengah dihadapi oleh Nikita Mirzani. Akibat dari kekerasan yang dilakukan bersama rekannya Army, keduanya kini menuai demo dari sejumlah masyarakat agar mereka dihukum seberat-beratnya. Seperti apa liputannya? Ini dia. Dangdut astagfirullahaladzim, siapa lagi? Kasus percintaan yang kerap terjadi pada para vokalis band di Indonesia nampaknya dialami juga oleh Benny Rianto atau yang akrab disapa Bian, vokalis band The Bagindas. Laki-laki asal Kota Malang, Jawa Timur tersebut kabarnya telah digugat cerai oleh sang istri Samrotul Sa'diyah beberapa waktu lalu. Mencuatnya kabar perceraian Bian konon dipicu jika Bian sudah tak lagi memberi nafkah kepada keluarganya. Bagaimana? Bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Proses sidang, kata siapa tuh? Mungkin yang lebih tahu Allah ya. Mungkin Bian sendiri udah capek mau jawab gimana. Cuman intinya apa ya? Itu udah jadi kewajiban mungkin suami ke istri sama anak. Itu alhamdulillah udah terpenuhi semua. Cuman ya nggak tahu ya. Kalau misalnya ada pemberitaan yang mungkin kurang sedap di telinga Bian atau di telinga masyarakat. Cuman Bian itu tadi, Bian sekarang lagi terkena masalah dan saya minta doa restunya mudah-mudahan bisa melewati itu semua. Selain alasan tidak pernah menafkahi istri dan anak serta jarangnya ia pulang ke rumah, isu lain yang muncul dalam kisruh rumah tangga vokalis The Bagindas Band tersebut adalah munculnya orang ketiga. Seorang pendatang baru di dunia musik, Devi Citra, disebut-sebut sebagai wanita yang kini sedang dekat dengan Bian. Beberapa foto mesra Bian dengan wanita yang diduga kuat Devi Citra pun kini ramai menghiasi headline pemberitaan beberapa media online. Dangdut astagfirullahaladzim, siapa lagi? Kalau ngomongin masalah kenal, kenapa ada foto waktu itu dia sempat ketemu sama Bian itu pertama kali ketemu sama kakak Bian waktu itu di salah satu di kota Mangga Besar ya waktu itu dan sempat dia punya proyek musik dan dikenali sama Bian waktu itu dan dia juga sama cowoknya waktu itu. Sama cowoknya dari situ dan mulai itulah mulai itu masalah proyek musik dan dari tengah-tengah nggak sampai satu bulan waktu itu langsung udah kelar, udah nggak ada kontak lagi sebenarnya. Di lain pihak, Bian yang mengaku masih menafkahi istri dan sang buah hati, justru tidak dapat menyempatkan diri untuk menghadiri ulang tahun kedua anaknya tanggal 14 Januari lalu. Lantas, mungkinkah jika kesibukan Bian sebagai vokalis The Bagindas membuat dirinya tak bisa menghadiri sebuah momen istimewa tersebut? Kalau ketemu nggak, cuman kemarin sempat ucapin yang spesial dan sempat mungkin kalau Bian sendiri ngasih harus spesial buat anak, kayaknya Bian nggak bisa ke sana, tapi yang sana orang tua. Di mana-mana siapa sih yang pengen rumah tangga kita tuh rusak ya? Di mana-mana kita pengen mempertahankan yang namanya rumah tangga, apalagi udah ada anak, apalagi udah ada cinta. Ya kita sih selalu dan selalu mempertahankan itu. Kita sekarang lagi ada di tempat surprise-nya birthday-nya Bian. Hore. Ya.
Tanggal 14 Februari dirayakan sebagai Hari Kasih Sayang, ternyata juga dirasa lebih berarti buat Sylvia Aziza atau yang akrab disapa Via Bling. Pasalnya, hari ini Via tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Untuk menyambut momen istimewa tersebut semalam, sejumlah sahabat Via dan personil girl band Bling lainnya memberikan sebuah pesta kejutan bagi Via. Dan yang dirasa lebih istimewa lagi, sang kekasih juga diam-diam ikut serta dalam kemeriahan acara tersebut. Agak bingung sih konsep surprise-nya harus gimana, cuman nggak apa-apa, kita emang udah dari pertama mau itu kan, cuman ya kali ini emang ada persiapan sih. Oke, pemirsa, ikutin kita terus ya, pokoknya ntar kita surprise-in Via sampai dia. Seru banget ya. Iya, seru banget. Dah. Pemirsa, kita lagi mau surprise-in Via sekarang, dikit lagi dia datang. Hari ini ya kedatangan itu loh cowoknya juga, terus teman-teman ada teman-temannya Via, semuanya datang. Hilang jangan. Serat udara ya. Bukan sama gue, tadi gue mau pulang. Berarti habis jalan sama kita. Ekuis. Ya duto langsung nih terkena 182 langsung tahu. Namanya sih ya. Kok bisa mau? Si Biabling ya. Satu, dua, tiga. Enggak habis ya? Oh, dua. Habis nih ngomongnya. Tunggu, stop, komen. Amin, akhirnya. Yuk, makin cantik. Amin. Apa ya? Pokoknya makin. Ya makin-makin ya pokoknya deh. Tak lengkap rasanya jika momen ulang tahun tidak dilengkapi dengan acara pemberian kado. Dengan wajah yang masih tersipu, Via membuka kadonya satu persatu. Terlebih ia bahagia saat sang kekasih memberi sebuah sepatu yang sudah ia idam-idamkan sejak dulu. Harapan pun mengalir dari orang-orang terdekat agar kelak di usia yang barunya ini, Via bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pokoknya jadi anak yang baik-baik aja.